Oke, pemirsa Lugas TV dimanapun berada, pada siang hari ini, 5 April 2021, di acara podcast kita perdana di kantor baru kita, diadakan narasumber kita, yaitu di acara podcast Libas, Lintas Bincang-Bincang Bersama Badia Sinaga, di mana Lugas TV mempunyai yayasan. Sebelum kita mulai, di mana yang kita ini ada sebagai berikut, Lugasnet, Lugas TV, kita hadir untuk semua. Oke, di hadapan saya sudah hadir anggota Dewan DPRD Kota Cilegon dari fraksi PKS, supaya lebih langsung aja kita perkenalkan diri kepada anggota Dewan. Selamat siang, Kang Dewan, Kang Aam Haji Aam Abrullah. Kang, pertanyaan kita pertama langsung aja. Karena pertanyaan pertama ini tentang perkenalan diri. Saya persilakan Kang Aam untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lugas TV ya, yang saya hormati, yang terhormatkan, Bang Badia Sinaga, Bersibaklu. Perkenalkan, nama saya Haji Aam Abrullah, anggota DPRD Kota Cilegon fraksi PKS yang di tahun ke-6 ini sudah membersamai Kopi Khusus di Dapil Grogol dan Jombang. Umumnya Cilegon, saya tinggal di Merak gitu, dan berbagai kegiatan lebih banyak di Cilegon. Itu mungkin perkenalan awal. Selanjutnya, mari kita berdiskusi apa yang menjadi harapan dari Lugas TV. Oke. Pertanyaan kedua, Kang. Boleh kita mulai dulu ini. Kang Haji, ya, merupakan anggota parlemen, anggota DPRD, anggota Cilegon, ya, di mana mengusung wali kita baru. Betul. Bapak Haji Hendy Agusti bersama wakilnya, Bapak Sanusi Pentamaster, ya. Ya, betul. Sejauh ini kan kita baru tahu masih seumur bayang lah, bayangin. Padahal di masyarakat sudah banyak, gimana nih janjinya. Sejauh apa sih janji politik yang sudah ditepati wali kota kita ini, Kang Haji? Ya, terima kasih. Jadi memang ekspektasi masyarakat terhadap tokoh wali kota dan wakil wali kota, Pak Hendy dan Pak Sanusi ini sangat tinggi sekali, sangat luar biasa sekali, mengingat betul masyarakat sangat haus akan perubahan. Jadi betul disampaikan Bang Sinaga tadi, umurnya ya sumur bayam, sumur kampung lah. Baru 35 hari. Walaupun demikian, kami di PKS sebagai pengusung dari pasangan ini sudah sangat serius untuk merealisasikan janji kampanye. Ada 10 janji kampanye, visi-misi yang mengusung Cilegon baru, modern dan bermartabat. Gitu. Nah, karena pemerintahan baru ini hadir di tengah-tengah anggaran yang berjalan, jadi artian bahwa dilantik setelah anggaran itu diketuk oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, namun demikian, kami dengan tim sudah merumuskan dan menyisir semua OPD terkait dengan anggaran yang sesuai dengan janji kampanye. Dan dalam suatu hari kerja, para wali kota dan para wakil wali kota sudah kita rancang dan disesuaikan dengan janji kampanye. Terutama juga yang tertera di dalam kartu Cilegon Sejahtera. Jadi di 100 hari nanti akan ada launching beasiswa, ada launching UMKM, nah itu kemudian berbagai janji-janji kampanye yang insya Allah akan terrealisasi di awal pemerintahan. Walaupun demikian itu belum maksimal, karena sekali lagi penganggaran ini dirancang oleh pemerintah sebelumnya. Nah, kami hanya menyesuaikan dan menyisir anggaran. Jadi insya Allah termasuk KCS juga akan dilaunching di sini. Oke. Jadi pemirsa Lugas TV, seperti yang saya katakan tadi, pertanyaan saya, bahwa wali kota kita ini dan wakil wali kota baru seumur bayam. Ya. Kalau Kang Haji ini bilang kangkung, beda-beda tipe. Dan menjadi kendala, bukan kendala sih, artinya sudah diketok palu anggaran 2021. Betul. Walaupun demikian, wali kota kita dengan beserta tim eksekutifnya akan bekerja maksimal untuk mengawal anggaran yang sudah diketok palu. Oke, Pak, sebelum pertanyaan berikutnya kita boleh minum, Pak. Ya. Oke. Terima kasih, Pak.
kita lanjut ya kan? Boleh, boleh. Tadi kan Kang Aam sudah mengatakan tadi bermartabat dan modern dan bermartabat. Lebih signifikan aja Kang. Sejauh partai pengusung PKS, apa sih keyakinan dari pasangan wali kota dan wakil wali kota ini mampu membawa kota Cilegon menjadi modern dan bermartabat? Jadi dari awal kami merancang visi-visi sebelum beliau terpilih, memang kami sudah merancang visi-visi dan jadi kampanye yang sangat ukur, yang insya Allah akan terrealisasi. Walaupun sebetulnya kami merancang visi-visi Cilegon yang baru modern bermartabat itu untuk 5 tahun. Tapi dalam perjalanannya bahwa ternyata hanya 3,5 tahun karena undang-undang gitu kan, di 2024 terhenti karena akan pemilu serentak. Nah walaupun demikian, kami juga akan terus mengusahakan terkait dengan optimisme untuk mencapai visi misi dan janji kampanye yang sudah disampaikan kepada masyarakat. Tentunya kami tidak sendiri, tentu ada dibantu juga oleh para tim bakat dan tim ahli yang juga nanti akan dibentuk oleh Pak Wali Pemerintahan untuk membantu mempercepat realisasi visi misi dan janji kampanye, terutama untuk mempercepat pembangunan yang dalam hal ini yang mungkin masih banyak kekurangan di pusat Cilegon ini. Jadi Kang, gambaran untuk kota modern dan bertambah itu apa ada percontohan di daerah mana gitu? Secara kacamata Kang Aham seperti apa ya, sih modern dan martabat itu? Ya, bermartabat. Jadi modern dalam artian bahwa semua kegiatan pemerintah nanti ke depan akan sangat tergantung kepada teknologi. Saya ambil contoh misal, kalau kita mau berobat ke RSUD, kalau yang selama ini ngantri, ke depan tidak. Karena masyarakat akan mendaftar melalui smartphone. Saya mau ke dokter gigi, daftar melalui smartphone, gitu kan, dengan teknologi. Sudah ketahuan nomor antriannya. Nomor antrian dan jamnya. Silakan pada minggu datang jam 9. Itu udah kita tidak ngantri lagi. Bahwa disebut modern itu nanti pelayanan kepada masyarakat itu akan sangat dipermudah. Dan sudah tidak ada lagi yang namanya antrian. Termasuk itu di dalam hal mengurus perizinan. Dari semua lidi lah. Ya, semua lidi itu akan memang dirancang oleh teknologi. Dan tentunya masyarakat sekarang ini sudah lebih maju lah. Apalagi Cilegon disebutnya warga. Nah kemudian yang disebut dengan contohan masih terkait dengan modern, itu sudah role modelnya sudah banyak. Kalau mau kita lihat bagaimana ke depan Cilegon ini akan menggunakan smart city. Smart city yang di Indonesia masuk 50 ranking dunia, salah satunya itu adalah Kota Bandung. Kota Bandung, nah, Kota Bandung itu masuk di nomor 28 smart city seluruh dunia. Waduh, jadi ini sudah ada role model, tinggal bagaimana Cilegon ini berburu kemarin yang sudah diakui oleh dunia. Itu yang ke depan adalah smart city. Smart city dalam artian juga masyarakat nanti akan sangat berperan di dalam membantu pembangunan Cilegon. Jadi wali kota, wakil wali kota nanti tinggal lihat di control room apa yang menjadi harapan masyarakat, misal jalan gitu kan ada yang rusak, itu masyarakat tinggal foto saja masuk ke control room, wali kota akan melihat. Ini tugasnya OPD mana, itu akan ada SOP 1x24 jam, itu harus ditanggapi oleh dinas terkait. Misal ada gepeng di, mohon maaf, di lampu merah, itu kan masyarakat foto, masuk ke sistem kan itu disitu, itu harus ditindaklanjuti oleh dinas sosial 1x24 jam. Kalau kita ditindaklanjuti, dalam hal ini kepala daerah bisa menegur. Dan itu ada indikator. Itu yang disebut dengan modern. Jadi semua dipermudah dalam pelayanan dari masyarakat. Nah, yang disebut dengan bermartabat bahwa ke depan Cilegon mempunyai aparatur sipil negara atau ASN atau penyelenggara pemerintahan itu sudah harus benar-benar bermartabat dalam artian dalam promosi, kemudian
yang lain-lain itu sudah tidak ada lagi yang namanya permainan uang, tidak ada lagi KKN. Itu benar-benar bermartabat sesuai dengan kemampuan daripada ASN-ASN tersebut. Itu sudah kita sepakati dari awal bahwa ke depan ada rotasi, ada mutasi, itu benar-benar profesional. Kalau di mungkin di ASN 2 ada open bidding, maka apa namanya panitia panselnya juga orang-orang yang benar-benar dipercaya oleh itu yang sebetulnya martabat gitu kan ya, jadi nggak ada lagi praktek-praktek yang justru melanggar hukumnya, merugikan masyarakat, merugikan orang-orang yang berhak gitu dan juga tidak ada juga yang melanggar hukum normatif atau hukum budaya atau hukum sosial gitu. Semua akan berjalan sesuai prokes yang dengan bermartabat. Oke, pemirsa Lugas TV, apa yang disampaikan ini tentang modern itu dan bisa saya tangkap tentang masyarakat akan diminta ataupun mau tidak mau harus mengikuti sistem yang berjalan nanti dan sangat menguntungkan bagi kita masyarakat kota khusus kota Cilegon. Contoh tadi soal berobat, ya kan? Selama ini kita antri baik di dokter praktek ataupun di rumah sakit, nanti kedepannya akan sistem smartphone ya Pak ya, nah, yang tujuannya sangat baik. Tapi kalau yang kecelakaan tiba-tiba itu beda lagi. Ya, itu tetap berjalan seperti darurat ya. Apalagi ambulan wali kota 10 tahun berlama-lama. Oke, pertanyaan berikutnya Kang. Semua bermuara kepada kepentingan rakyat setiap kebijakan. Ketika pro dan kontra terjadi di parlemen, di anggota di dewan, apa langkah yang dibuat oleh kawan-kawan dari Partai Berkarya dan PKS sehingga kebijakan perurakyat ini dapat terlaksana di masyarakat? Tentu dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa industri dengan pemerintahan daerah itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Nah, dalam hal ini Pak Wali Kota jajarannya dan DPRD. Nah, kita menyadari bahwa PKS dan Berkarya di parlemen baru 8 kursi. Dari 40 kursi, gitu kan, baru hanya 20%. Ya. Sedangkan kebijakan itu harus di apa namanya disepakati oleh mayoritas. Nah, dari awal kita komunikasi dengan teman-teman fraksi yang lain, yang dalam hal ini ada 8 fraksi di DPRD itu sudah kita lakukan. Kuncinya adalah di komunikasi dan di lobby terhadap teman-teman bahwa yang kami lakukan dan Pak Wali Kota itu murni apa namanya untuk kepentingan masyarakat. Dan saya yakin teman-teman di DPRD kita jelaskan terkait dengan kepentingan masyarakat, insya Allah mereka akan sama-sama lah, karena mereka sama-sama semangat untuk mesejahterakan masyarakat. Intinya poinnya adalah di komunikasi. Nah itu, intinya tujuan bersama dengan cara kita tetap membangun komunikasi dengan seperti yang lain dan juga lobby. Dan lobbynya itu bukan lobby di atas meja, tapi memang lobby untuk mesejahterakan masyarakat. Oke. Selanjutnya ini Kak. Siap. Sampai santai aja kita. Iya. Kemenangan Pilkada Cilegon adalah kemenangan rakyat. Terlebih Partai PKS sebagai pengusung. Ada enggak dari internal Partai PKS ini tim khusus internal PKS ini untuk mengawal kebijakan setiap daripada wali kota dan wakil wali kota? Tentunya itu sudah menjadi salah satu tupoksi yang menjadi kepanjangan partai politik di daerah di DPR. Dalam hal ini fraksi itu adalah kepanjangan partai politik yang harus tetap mengawal kebijakan-kebijakan Pak Wali Kota. Dalam artian walaupun kita pengusung, kita tetap akan mengkritisi dan akan mengawal terkait dengan kebijakan-kebijakan yang tanda kutip mungkin belum sesuai dengan harapan masyarakat. Dan itu prinsipnya di fraksi PKS di Cilegon akan tetap mengkritisi kritik yang konstruktif, dalam hal ini bukan kritik yang mendiskreditkan, yang artinya menyebutkan pasangan, tapi akan tetap konstruktif gitu, untuk mengawal setiap kebijakan, terutama kalau ada kebijakan yang melenceng dari visi misi janji kampanye dan RPJMD itu akan kita kawal betul, jangan sampai keluar dari real itu, karena itu yang akan menjadi acuan dan menjadi harapan masyarakat. Karena sekali lagi, visi misi janji kampanye sebelum kita tentukan, sebelum kita tetapkan, itu adalah hasil survei. Dan itu adalah mayoritas keinginan masyarakat.
Contoh misalnya janji kampanye 25 lapangan pekerjaan. Ya. Semua masyarakat Cilegon itu menjerit tentang itu. Ya. Kemudian masalah pendidikan. Gitu kan. Banyak, mohon maaf, masih banyak saudara-saudara kita yang justru pendidikannya di bawah SMA wajib gitu kan, masih banyak. Yang 12 tahun yang bukan digas ya, pendidikan dasarnya. Justru masih ada, gitu kan. Itu akan kita kawal itu. Terutama, sekali lagi, yang tertera di dalam KCS. Ada 4 poin yang meningkat 25 lapangan pekerjaan, kemudian UKM, kemudian pendidikan, dan juga kesehatan. Itu akan kita kawal itu. Dan ketika ada kebijakan yang keluar dari rel itu, maka kita akan mengingatkan itu. Dan kita akan berdiskusi. Tapi sebenarnya kan, karena saya orang lapangan, kan? Siap. Jadi masyarakat itu berharap sih semuanya serba mudah, pendidikan murah, ya kan, kesehatan gampang, ya kan, tidak ada permainan segala macam, perizinan juga seperti itu, itu yang saya tangkap di masyarakat. Nah, jadi maksud saya setuju, mudah-mudahan di pemerintahan baru ini dengan dikawal ketat oleh daripada anggota parlemen, saya yakin janji-janji ini akan di step by step akan dilaksanakan. Ya. Oke. Jadi pemirsa Lubes TV, itu terkait tentang mengintip sejauh apa janji politik daripada wali kota kita yang baru, wali kota Cirebon Haji Eme Gustian bersama wakil wali kota Bapak Sanuji Pentamarta. Jadi artinya, silakan Anda berkomentar di medsos segala macam tentang mana janji segala macam, tapi bagi pandangan dari Lugas TV bahwa ini masih seumur daripada kangkung seperti yang Haji bilang tadi. Kalau kami tadi saya bilang sih bayar ya, makanya masih baru. Tapi ya kalau kritis sih nggak apa-apa ya kan ya, untuk kritik baru segala macam. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ini lebih pribadi yang dari Kang Aam, Kang. Kang Aam kan 2 periode ini kan, nggak mungkin lagi 3 periode, nggak boleh juga bisa, secara aturan nggak boleh. Apa nih kan? Untuk kedepannya ke provinsi, pakai C2, itu ya kan? Ini luar biasa sekali ini pertanyaan yang berat. Betul, saya sudah 2 periode, jadi 2014, 2019, 2019, 2024. Apa yang disampaikan tadi oleh Bang Badia Sinaga, tentu saya belum berpikir di atas sana. Karena sekali lagi di PKS, Partai Keadilan Sejahtera, saya tidak bisa meminta untuk kemana-mana. Semua dari awal saya dicalonkan itu semua juga ditunjuk. Tidak boleh kita, Pak, saya pengen ke provinsi, Pak, saya pengen jadi wali kota. Tapi saat sudah ditentukan oleh partai, sebagai anggota partai, sebagai kader partai, itu akan kita jalan. Seperti halnya saya di periode pertama mau ke periode kedua, saya sudah minta izin untuk tidak disalurkan lagi, tapi ternyata dikatakan bahwa yang sudah incumbent itu wajibnya loan. Kedepannya saya kebijakan dari partai seperti apa, apapun kebijakannya, itu saya sebagai kader partai akan mengikuti apa yang sudah ditugaskan oleh partai. Jadi Kang Aam masih malu-malu tapi ya memang aturan partai seperti itu. Ya. Tapi dalam 2 periode yang saya amatin, secara saya jurnalis, saya lihat keberanian, bukan yang memuji-muji narasumber saya, memang faktanya saya lihat, ya berjalan apa adanya, saya lihat seperti itu yang kacamata saya sebagai jurnalis. Kang, selama reses, menjelang 6 tahun ini, apa sih yang dilakukan buat dapilnya? Ya. Terima kasih. Jadi memang ada peraturan di DPRD, anggota DPRD diperbolehkan atau diwajibkan kewajiban untuk setahun itu 3 kali reses. Dan dalam reses itu tentu kami datang kepada dapilnya masing-masing. Dalam hal ini saya kecamatan Bonggol dan Jombang. Setiap apa yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan jalan, jalanan umum, pendidikan, tenaga kerja dan lain-lain yang paling banyak itu diperlukan terkait dengan tenaga kerja. Kemudian kesehatan juga yang disampaikan tadi, kesehatan, pendidikan, murah dan seterusnya, itu kami pun kami data dan kami selalu menyampaikan kepada eksekutif. Dan hal ini wali kota, wakil wali kota yang diteruskan kemudian ke dinas-dinas terkait.
banyak yang sudah direalisasi, terkait dengan perbaikan jalan, drainase, sumur resapan, penerangan jalan umum, air bersih, termasuk yang terakhir kemarin ada penguburan air bersih di atas kan? Ya, Cipala, ya. Ya, di atas, bukan Cipala, di Bapak Kanturi, Bapak Kanturi tapi atas, itu juga hasil reses yang kemudian saya kawal ke Bapakda, Sekda, sampai ke dinas terkait, dan juga sudah direalisasi sudah. Untuk 2000 sudah selesai dilaksanakan kemarin 2021 awalnya akhir 2020 kemudian selesai di 2021. Jadi memang masih belum bisa maksimal. Tapi paling tidak apa yang menjadi amanah bagi saya sebagai anggota DPR di dapil sini selalu saya perjuangkan. Walaupun kembali hasilnya adalah yang eksekusinya adalah ekstrem. Mungkin ke depan ini insya Allah untuk PSS akan lebih banyak di direalisasi karena mungkin juga kita lebih sejalan dengan apa yang ada di eksekutif namanya wali kota, wali kota dan jajaran. Jadi mungkin tadi pemirsa Lugas TV ketika mendengar kata reses, apa itu reses? Sedikit saya mau jelaskan, nanti bisa tambahin kan. Jadi reses itu pemirsa kesempatan anggota dewan buat dapilnya untuk berkunjung ke dapil-dapilnya, apa sih aspirasi dan keluhan di dapil itu selama reses dan anggaran itu ada dari pemerintah, jadi apa turun anggarannya ada. Jadi Kang Amin ini setiap reses dia turun, bukan tidur di rumah, bukan refreshing, ya kan? Mungkin itu tergantung anggota dewan, ya. Jadi mungkin itu yang sedikit saya jelas. Boleh tambah ke pemirsa reses itu seperti apa? Jadi betul apa yang sampaikan tadi Bang Ibias yang ada terkait dengan reses itu, bahwa kita dikasih kesempatan untuk menyapa masyarakat, terutama kita mendengar aspirasi apa yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini kalau saya dapil belum itu kita catat langsung, dan kemudian setelah selesai rapat itu langsung apa yang menjadi masukan masyarakat itu diparipurnakan. Ada filenya, kemudian nanti kita input oleh sekretariat DPRD di sistem itu akan masuk sistem, kalau sekarang SIPD namanya kan, itu langsung reses-reses itu dimasukkan. Agar apa, sekali lagi kalau masyarakat, mohon maaf, masyarakat yang biasa untuk ketemu Pak Wali Kota mungkin agak kendala, maka sebagai wakil rakyat inilah yang akan memfasilitasi masyarakat untuk menjadi, apa yang menjadi keluhan itu akan terfasilitasi kepada eksekutif. Sekali lagi, karena yang menggunakan anggaran ada pure eksekutif, mau buat jalan segala macam kita dapat eksekutif. Jadi itu reses itu seperti itu. Silakan sebetulnya kalau di fraksi PKS untuk menyampaikan aspirasi tidak mesti saat reses. Mau datang ke kantor boleh, silakan gitu kan, itu sudah ada hari aspirasi di kantor DPRD. Kalau Kang Alvin sendiri ada pondok untuk aspirasi gitu, biasanya di daerah-daerah lain ada anggota dewan seperti itu kan? Iya, ada rumah aspirasi. Rumah aspirasi, saya juga ada rumah aspirasi. Siap. Yang khusus untuk yang menerima aspirasi masyarakat. Di samping rumah pribadi saya juga ada khusus. Wah, luar biasa. Dekat pasar itu. Siap. Ada itu rumah aspirasi. Silakan yang mau itu, nomor saya juga bebas ya pesannya. Siap. Mau berdiskusi menyampaikan aspirasi itu sangat diharapkan itu. Iya. Jadi Kecamatan Grogol, Kecamatan Pulau Merak adalah dapil daripada Kang Am. Jadi beliau sudah menempatkan suatu rumah aspirasi di daerah Pasar Merak ya. Bagi masyarakat yang agak susah bertemu dengan wali kota, bisa kepada Kang Aam sebagai anggota dewan perwakilan kita. Oke Kang, pertanyaan terakhir atau belum terakhir kali? apa sih tanggapan Kang, komentar tentang Lugas TV ini? Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih sudah diundang di sini, sangat luar biasa dan sangat masih terhormat dengan Lugas TV sebagai media penyeimbang bagi kebijakan-kebijakan pemerintah, dan saya sangat mengapresiasi juga terhadap kegiatan-kegiatannya. Saya rasa ini sangat positif sekali terkait menggali topik-topik yang menarik
karena narasumber-narasumber yang sangat qualified dan saya lihat dari kemarin-kemarin saya diundang belum kesempatan hadir gitu. Ini sangat bagus sekali untuk FB dan saya berharap ini terus dipertahankan dan saya yakin ke depan Lugas TV atau Lugas Net ya bisa lebih berkembang dan jadi saya sangat excited lah, sangat senang sekali dengan Lugas TV ya. Ya termasuk saya juga saling mengintip, mengintip ya. Tapi kita juga sih mengintip ini. Mengintip di media sosial baik di Facebook atau di YouTube. Saya selalu lihat itu kegiatan-kegiatan dan saya lihat sangat positif sekali, sangat luar biasa. Oke Kang, untuk terakhir Kang, closing statement Kang ya. Dengan diskusi kita tentang mengintip sejauh apa janji politik daripada wali kota kita ya untuk Haji Edwin Husinan Kota Mas Kang. Ya. Jadi untuk yang closing statement, saya mengajak kepada semua stakeholder, pemerintah, DPRD, dan masyarakat umum semuanya, mari bersama-sama membangun Cilegon ke depan yang lebih baik, lebih maju, lebih modern, lebih bermartabat. Tentu kami dengan DPR dan eksekutif, PKS dan berkarya, ini tidak bisa apa-apa tanpa bantuan dari semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, kami tidak anti kritik, tidak anti saran. Ayo bersama-sama kita memajukan kota kita yang tercinta. Juga kepada media, jangan sungkan-sungkan ya kalau ada kebijakan-kebijakan yang keluar dari realnya, silakan untuk bisa bersama-sama. Jadi kami meyakini bahwa janji kampanye visi misi akan tercapai. Tapi mohon bersabar karena di pemerintah itu memang ada aturan. Itu tidak seperti memakai uang sendiri. Yang dinamanya kan korupsi, yang dinamakannya korupsi itu tidak melulu kita pakai uang atau mengambil uang. Saat kita melewati SOP aturan, nah kita lewati itu juga kita kena dari korupsi. Oleh karena itu aturan-aturan ini karena mulai dari perencanaan, mulai pengadaan sampai eksekusi itu butuh waktu. Dan itu waktu-waktu itu diatur oleh undang-undang. Jadi masyarakat yang begitu sangat ekspektasinya kepada wali kota sangat tinggi, saya sangat memaklumi karena haus akan perubahan sebenarnya. Tapi kami juga memohon bahwa kami sedang terus bekerja keras untuk menyelesaikan janji kampanye dan visi misi wali kota Cilegon. Mohon doanya dari semua, mudah-mudahan semua lancar dan semua juga kita bisa berkontribusi untuk masyarakat Cilegon yang tidak sendiri. Mungkin itu. Oke, luar biasa pemirsa Lugas TV, bincang-bincang kita di acara Libas. Lintas bincang-bincang bersama Badia Senaga dengan Kakang Haji Aam Abdullah, anggota Dewan DPRD Kota Cilegon dari fraksi PKS, di mana dapilnya dari dapil Grogol dan Merak. Terima kasih Kang Haji, selamat bertugas ke depannya. Nanti besok-besok saya panggil, bisa lihat Kang Haji. Kalau Kang Haji padat, kita bisa malam hari kok. Kita bisa ada waktu malam hari. Demikian acara podcast kita untuk hari ini. Jika ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Dan untuk yang terakhir, salam sehat.